Selanjutnya saya ingin menyampaikan Rutan kelas 2B Tanjung Redep, Kabupaten Berau punya cara sendiri untuk melatih warga binaannya. Salah satunya yang paling digemari adalah membatik. Tujuannya, saat warga binaan sudah bebas, mereka bisa menghasilkan karya batik bernilai ekonomi sebagai penunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap hari, mereka dilatih untuk membuat ragam motif. Selanjutnya, mereka wajib memberi warna pada kain mori menggunakan canting. Semuanya harus dilakukan dengan teliti. Menurut instruktur membatik, pelatihan ini baru pertama diberikan kepada warga binaan. Meski begitu, warga binaan antusias mengikuti pelatihan membatik ini. Bahkan, beberapa hasil lukisan tangan warga binaan rapi dan pewarnaannya sudah sangat bagus hingga layak dipasarkan. Kesan yang pertama saya dapatkan adalah warga di sini alhamdulillah ramah, sambutannya baik, positif semua, dan saat membuat batik pun hasilnya rapi dan pewarnaannya juga bagus seperti itu. Ya mungkin harapan saya ke depannya semoga rutan Tanjung Redep ini bisa memberi kesempatan kepada warga rutan khususnya untuk bisa mengembangkan, mungkin bisa mengembangkan motif batik di rutan ini. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Berau berencana akan melakukan pelatihan secara berkelanjutan untuk bisa memproduksi massal yang hasilnya bisa dimanfaatkan dalam pengembangan lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, warga binaan bisa mendapat inspirasi atau melaksanakan kegiatan membatik sehingga nanti kita bisa di dalam rutan membatik untuk keperluan batik di Kabupaten Berau. Pelatihan batik ini hanya berlangsung satu hari. Mereka berharap jadwal pelatihan ditambah agar kemampuan warga binaan terus meningkat. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.